Gini Pak. Kiri kita di tangan. Kemarin kan rapat dengan Pak Gubernur, ini memperpanjang PSBB kedua ini sampai 7 Juni. Tapi ada dua yang dibuka, yang pertama tempat ibadah, yang kedua adalah tempat dari sektor ekonomi termasuk mall yang sudah dibuka. Nah, kita kan ingin lihat apakah protokol kesehatan sudah jalan belum di mall-mall. Kita sekarang masuk ke Transbar. Kita terima kasih lah kepada Pak CT, Pak Irul Tanjung, sama Pak Doni Oskaria dan semua Pak Dani juga di sini. Terima kasih, dia ternyata protokolnya sudah dilaksanakan. Bahkan kita lihat juga sekarang ada di Coffee Bean ini yang tadinya 4 cuma diisi 2. Berarti sudah penuhi. Bahkan permainan anak-anak tadi hanya diisi nanti sekitar 40% ya. Nah, jadi mereka sudah mengatur itu semua. Itu kita terima kasih kepada pengelola Transpart ini. Mudah-mudahan semua masyarakat nanti akan mengikuti protokol kesehatan ini. Tadi kita sambil jalan kita juga dengar ada announcer selalu bicara mengatur semua masyarakat kita yang datang jaga jarak dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan ini semua mall-mall, supermarket dan juga termasuk tradisional juga mau mengikuti ini. Kalau ini nanti sudah selesai, mungkin tanggal 8 kita tidak lagi PSBB. Harapan kita seperti itu, dan kita keluar kembali ke kehidupan new normal, dan kita sudah memenuhi syarat. Jadi Pak Wagub, menjelang pelaksanaan new normal ini, mall-mall pasar ini sudah boleh dibuka dengan standar tadi ya Pak? Iya, dia sudah mulai buka dengan standar itu. Standarnya ada kan, standar COVID, standar protokol kesehatan, jaga jarak, ada cuci tangan, dan juga kasir tadi kita lihat sudah ada pembatas sehingga tidak langsung bicara langsung dengan para pembeli. Dan mereka sudah ada pelindungan diri semua, dan juga standar masker itu sudah harus semua. Semua pengunjung harus pakai masker, semua pengunjung harus cuci tangan. Nah, harapan kita kan begini semua. Artinya kita ada perubahan perilaku setelah pandemi COVID ini terhadap masyarakat Sumatera Barat. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.